Kadir Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Selat Sunda H+3 pada tanggal 25, 8 orang meninggal, 279 luka-luka, 9 orang hilang, dan 1000 melontarkan batu pijar. Makanya kalau malam terlihat tadi malam seluruh tubuh di sini terlihat tertutup seolah-olah lava pijar. Dua tremor ternyata memicu lereng yang di sebelah barat daya di sini, sama dari sini, longsor 64 hektar berdasarkan kajian dari BMKG, BPPT, Badan Geologi Longsor, DUM, memicu tsunami. Sebenarnya ada tenggat waktu 24 menit dari di sini menuju ke pantai. Tapi karena kita tidak memiliki sistem peringatan dini, sehingga tidak tahu masyarakat yang di sini banyak melakukan aktivitas apalagi sepanjang sini. Carita, Labuan Menes, Pagelaran, Tanjung Lesung, ini pusat pariwisata semua. Tiba-tiba langsung datang, apalagi ya hotel, aktivitas yang dilakukan hanya sekitar 3-5 meter dari pantai. Tidak ada peringatan dini tsunami. Karena memang kita, Indonesia, tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dibangkitkan oleh longsoran bawah laut dan erupsi gunung api. Sehingga proses yang terjadi tiba-tiba tidak ada evakuasi. Masyarakat tidak ada kesempatan untuk evakuasi. Beda dengan tsunami yang dibangkitkan oleh gempa bumi. Aktivitas tektonik, BMKG telah memiliki Indonesia Tsunami Early Warning System. Begitu kejadian gempa bumi, kurang dari 5 menit BMKG pasti menyampaikan informasi kepada publik. Peringatan dini tsunami yang langsung terkoneksikan dengan stasiun televisi media, dengan kementerian lembaga, dengan pemerintah daerah yang langsung perintah evakuasi. Jadi di Selat Sunda tidak ada peringatan ya, karena kita tidak memiliki sistem. Tidak ada yang mengira erupsi